Jangan injak, jangan injak. Jadi ini terjadi di lembaga lama, guys. Kecelakaan kerja yang menimpa salah satu tukang. Sementara ada kegiatan proyek pembangunan lapas anak. Informasi bahwa hasil olah TKP, apa, mendatangi TKP, tukang ini sementara diabur tembok yang tingginya kurang lebih 3 meter. Akhirnya runtuh mengenai tukang yang kerja. Ada berapa Pak tadi yang ketimpa awalnya Pak? Awalnya sementara satu. Gimana kondisinya Pak? Kondisinya sementara berada di rumah sakit Palaloe.